Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngokolakan workshop anu dijijeran kasaegaan nonoman Jawa Barat Mapag ASO anu diwewegan ku konten basis digital. Pemerintah puseur keur memujihna ngadata masyarakat anu teu mampu kenapa bantuan set up box sangkan bisa nampa akses siaran televisi digital. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngokolakeun workshop anu dijejeran ka Sayagaan Nonoman Jawa Barat Mapag ASO anu diwewegan ku konten basis digital Dosireg Kabupaten Bandung. Dinamprona, eta acara teh diluuhan ku Ketua KPID Adiana Slamet sarta Ketua Umum ATSDI Eris Munandar, Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan sarta sajumlahing organisasi kapemudaan di Sakuliah Jawa Barat. Rerancangna, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo bakal ngalakonan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital hambalan munggaran dina tanggal 17 Agustus 2021. Tapi eta rerancang teh bolai tepi ka taun 2022. Dina awal bulan April 2022, siaran TV analog kudu pindah ke siaran televisi digital dina 12 kabupaten jeung kota di Sakuliah Jawa Barat. Kabupaten Bandung asup kan hambalan kedua dina migrasi siaran analog ke digital. KPIDG ngahiap sakumna elemen masyarakat keur nyosialisasikeun migrasi siaran televisi digital. Jadi menyadari, semakin menyadari ya bahwa ini penting untuk disosialisasikan karena ternyata hanya sampai dengan di November 2002 waktu untuk bisa kita sosialisasikan. Saya kira ini perlu kerja keras kita semua, seluruh elemen hari ini juga diberikan edukasi ya, sosialisasi oleh KPID, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, ada juga unsur-unsur kepemudaan yang lainnya, agar nanti kita siap untuk bisa menghadapi tahun 2022 dalam penerapan ASO ini, ya, analog switch off. Saya siap lah untuk bisa dengan kapasitas saya untuk bisa mensosialisasikan ini. Ini kalau belum analog switch off, jangan harap usaha-usaha yang kemudian basisnya menggunakan internet itu bisa maju, kan kayak gitu ya. Karena Pak Jokowi, Pak Presiden itu kan mencanangkan bahwa secepatnya Indonesia itu harus digitalisasi. Nah, salah satu digitalisasi itu menguatnya secepatnya analog switch off ini untuk kelebihan frekuensi itu dijadikan internet berkecepatan tinggi yang 112 MHz itu. KPIDG bakal satekah pola ngokolakeun sosialisasi tepi ka hambalan desa serta prak-prakan masang STB atau set up box. Liantik itu KPIDG bakal umajak sakumna kaum milenial keur mujunghulkeun kreativitas dina ngokolakeun konten digital mapag migrasi siaran digital. Rezitia Prasaja, Bandung TV.